Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan seiman, sebelum perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad, banyak kejadian besar yang perlu kita ketahui sebelum perjalanan agung tersebut terjadi. Yang sangat mencengangkan adalah perdebatan yang terjadi antara langit dan bumi. Sebelum Isra dan Miraj, bumi merasa bangga atas dirinya. Bumi pun menunjukkan keunggulannya kepada langit. Berkata bumi kepada langit, "Wahai langit, aku lebih baik darimu karena Allah menghiasiku dengan berbagai negara, beberapa laut samudera, sungai-sungai, pohon-pohon, gunung-gunung yang menjulang, dan lain-lain." Langit tak mau kalah. Ia pun berkata, "Hai bumi, aku jauh lebih baik dari kamu. Matahari, bulan, bintang-bintang, buruj, arasy, dan surga ada padaku." Bumi kembali membalas langit. Kali ini bumi pun berkata, "Wahai langit, aku mempunyai tanah haram Baitullah, tempat mulia untuk tawaf dan beribadah oleh para rasul, para nabi, maupun umat muslim." Langit kembali menunjukkan keunggulannya. "Wahai bumi, aku punya Baitul Makmur, tempat tawaf para malaikat langit. Aku punya surga, tempat mulia untuk ruh para nabi, rasul, dan orang-orang saleh." Bumi pun akhirnya memamerkan yang terbaik yang dimilikinya, yang langit tidak akan bisa menandinginya. Bumi berkata kepada langit, "Wahai langit, manusia paling mulia menjalankan syariat di atasku, petinggi para nabi dan penutup para rasul, kekasih Allah Tuhan semesta alam. Beliau adalah nabi dan rasul Allah, penutup semua para nabi. Umatnya akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Perkataan bumi ini membuat langit tak bisa lagi membalas bumi. Langit akhirnya mengakui keunggulan yang dimiliki lawan debatnya, yaitu bumi. Langit pun berdoa, memohon agar manusia paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengunjunginya dan akan memuliakan kekasih Allah itu. Sama seperti bumi memuliakannya, Allah mengabulkan keinginan langit. Pada 27 Rajab, Allah menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israel dilarang mencabut nyawa. Jibril terheran, ia pun mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah berfirman, "Tidak. Wahai Jibril, pergilah engkau ke surga dan ambillah buruk dan terus pergi kepada Muhammad dengan buruk itu." Berangkatlah Jibril ke surga, di sana terdapat 40.000 buruk. Mereka semua bersenang-senang di taman surga. Setiap mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Di sana ada satu buruk yang sedang menangis. Jibril pun mendekatinya, kemudian bertanya mengapa yang lain bersenang-senang, sedang dia sendirian menangis. Buruk itu lalu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun, maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku. Dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan. Buruk tersebut menjadi sangat senang. Dia akan menjadi saksi perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.